تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Sister Septi. Teman-teman, semoga puasanya lancar ya teman-teman ya, sampai selesai sampai 30 hari. Nah, teman-teman, hari ini Bu Septi akan bercerita. Bercerita apa ya? Bu Septi mau sharing aja ya teman-teman ya. Tentang pahala. Pahala apa saja ya? Nanti Bu Septi akan memperbanyak pahala kita di bulan Ramadan. Yang pertama teman-teman, Sofi juga lihat karena kita sharing aja ya teman-teman ya. Semoga teman-teman nanti bisa mendengarkan, nanti bisa dilakukan. Gitu ya teman-teman ya, kita belajar bersama-sama. Oke. Yang pertama, amalan ibadah yang pertama yang memperbanyak pahala kita yaitu menyegerakan berbuka. Nah teman-teman, ketika ada Allahu Akbar, nah itu teman-teman, segeralah teman-teman untuk berbuka atau membatalkan puasanya. Nah karena di situ teman-teman salah satu sunnah dari puasa yaitu menyegerakan berbuka. Ketika azan berkumandang maghribnya, Allahu Akbar. Nah, itu segera ambil minum air putih, bismillahirrahmanirrahim, baca doa berbuka puasa. Sudah apa ya teman-teman ya, baca doa puasa sama gurunya di kelas masing-masing. Baca ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu menyegerakan berbuka. Ketika azan berkumandang langsung membatalkan puasa. Nah, yang kedua teman-teman yaitu makan sahur di malam hari, yaitu makan sahur teman-teman. Nah, makan sahur ini teman-teman banyak sekali yang merasa malas gitu. Termasuk semoga kita semua bukan orang-orang yang termasuk malas untuk melakukan makan sahur karena pahalanya juga berlipat ganda teman-teman. Nah, ini Allah itu memberikan banyak keberkahan ketika makan sahur. Nah itu batasnya sampai imsak ya teman-teman ya, kalau sahur itu, kalau sudah imsak, kalau memang bangunnya mepet pas imsak, nah itu gak apa-apa, segera untuk minum atau makan sedikit, makan kurma. Tapi teman-teman, kalau bangunnya teman-teman itu tidak mepet, nah itu misalkan imsak itu sudah nggak boleh makan. Ya, yang ketiga itu memberi makan kepada orang yang berpuasa. Nah ini juga namanya sedekah makanan ya teman-teman ya, memberikan makanan kepada orang yang berpuasa itu juga pahalanya dilipat gandakan bagi Allah. Ini berbagi pahala akan mengalir jika berbagi makanan kepada orang yang berpuasa, insya Allah ya teman-teman ya. Nah ini nanti kita akan mengadakan buka bersama. Nah, diingat tanggalnya teman-teman, jangan sampai nggak datang loh. Oke, kemudian yang keempat, yaitu yang keempat membaca Al-Qur'an. Ya, ini siapa yang suka membaca Al-Qur'an, mengaji, tilawah atau murojaah. Nah, ini juga pahalanya akan berlipat ganda teman-teman, berlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, Allah itu soalnya menurunkan kitab suci Al-Qur'an pertama kali di bulan Ramadan. Jadi, pahalanya kalau kita membaca ayat suci Al-Qur'an, murojaah, tilawah di bulan suci Ramadan, insya Allah pahalanya besar. Kemudian yang kelima yaitu berzikir.
berzikir. Teman-teman tahu ya, zikir ya. Berzikir itu mengucapkan nama-nama Allah. Astagfirullah, istighfar, terus tasbih, tahmid, tahlil. Nah, itu namanya berzikir, teman-teman. Zikir setelah sholat. Walaupun enggak setelah sholat juga kapanpun kita boleh berzikir, teman-teman. Nah, itu juga akan memperbanyak pahala kita di bulan Ramadan. Gitu ya teman-teman ya, ada 5 loh tadi yang memperbanyak pahala kita di bulan Ramadan. Apa saja? Yang pertama ada hebat, menyegerakan berbuka. Kalau azan berbuka, teman-teman langsung bersegera untuk berbuka, minum air putih dulu. Itu. Yang kedua yaitu makan sahur, makan ketika sahur, bangun malam sahur ya teman-teman ya. Terus yang ketiga ada ya, siapa yang tahu yang ketiga tadi ada apa? Ada memberi makanan kepada orang yang berpuasa atau berbagi makanan ya teman-teman ya. Yang keempat ada membaca Al-Qur'an. Terakhir yaitu berpikir ya teman-teman ya, kapanpun kita berpikir kecuali di kamar mandi. Kamar mandi nggak boleh berpikir, tempat-tempat yang nggak dibolehin itu nggak boleh berpikir. Kalau tidur berpikir, makan berpikir. Kalau itu ya teman-teman ya, kita sharing aja untuk amalan yang memperbanyak ibadah kita di bulan suci Ramadan. Selebihnya kalau ada kurangnya ada salahnya mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Ustadz hanya sedikit berbagi cerita, sharing bersama teman-teman. Terima kasih teman-teman, semoga puasanya lancar, semoga pahalanya kita lebih banyak dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum.